warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وناصر المؤمنين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات مجلس صبوح رحمكم الله. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat disempatkan kita menunaikan sholat subuh. Alhamdulillah kita berjamaah di masjid. Kemudian kita sedikit lanjutkan kembali kajian kita tentang level-level najis dan cara untuk menghilangkannya sesuai dengan syariat. Kemarin kita sudah bicarakan tentang yang pertama, namanya najis mughallalah, najis level berat. Jadi najis ini ada dua macam saja. Yang pertama anjing, kemudian babi dan keturunannya. Nah, tapi khusus untuk anjing ini kembali kita ingatkan bahwa di sini ada perbedaan pendapat. Dan yang berbeda pendapat ini adalah para mujtahid, orang-orang yang punya kapasitas. Nah, jadi kalau mujtahid yang berbeda pendapat, itu adalah rahmat bagi umat. Nah, jadi pernah kita ada yang sempat viral di media sosial itu, ada seorang wanita yang taat bahkan mengenakan cadar, tapi hobi sama anjing. Ya, ini kemudian apa banyak dikecam. Ya. Tapi barangkali kita tidak tahu, barangkali beliau ini ikut mazhabnya Imam Malik. Ya, ini mazhabnya Imam Malik itu anjing itu ya biasa saja, bukan najis. Dan tidak mengapa kalau dipelihara meskipun tidak ada hajat, tidak ada keperluan yang penting, hanya untuk sekedar hobi saja ya boleh-boleh saja. Ya, sama aja kita pelihara ayam dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi menyikapi perbedaan pendapat itu seperti itu. Artinya yang menganggap anjing itu najis tentu punya hujah, punya argumentasinya sendiri, dan yang menganggap bahwa anjing itu bukan najis juga tentu punya argumentasinya sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Dan yang berargumentasi ini adalah mujtahid, ya, orang yang punya kapasitas untuk apa namanya beristimbat. Ya, menggali hukum dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu anjing. Kalau babi ini sepakat, ya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid bahwa itu adalah najis mughallalah. Dan cara untuk menghilangkannya itu adalah dengan membasuh banyak tujuh kali, satu kali diantaranya itu hendaklah dicampur dengan debu airnya itu, ya, dan sebaiknya itu dilakukan pada basuhan yang pertama. Begitu caranya disucikan. Nah, kemudian menyentuh najis yang mughallalah ini, itu nanti tangan kita jadi najis,
Nah, tangan kita nanti. Kalau dalam keadaan basah, anjingnya yang basah, tangan kita kering, terus kita sentuh kulitnya, berarti tangan kita ini kena najis. Atau kulit anjingnya ini kering, tapi tangan kita basah. Atau sama-sama basah, itu kena najis. Tapi kalau sama-sama kering, itu tidak apa namanya, tidak dianggap mutanajis. Jadi tangan kita itu tidak dianggap kena najis kalau umpama anjing atau babi itu kita sentuh dalam keadaan sama-sama kering. Seperti itu. Baik, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada yang disebut dengan level yang kedua itu an-najasa al-mukhaffafah. Jadi najis yang levelnya ringan. Nah, najis ini cuma satu macam saja. Satu macam, yaitu air kencing bayi perempuan. Air kencing bayi perempuan umurnya kurang dari 2 tahun. Umur kurang dari 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI, air susu ibu saja. Belum mengkonsumsi makanan-makanan yang lain. Hanya mengkonsumsi ASI. Nah, nanti air kencingnya ini disebut najis yang levelnya ringan. Najis yang levelnya ringan. Jadi air kencing bayi perempuan. Laki-laki. Nah, kalau laki-laki ini tidak termasuk najis, ya, tidak termasuk najis apa namanya? Kalau air susu yang apa namanya yang dikonsumsi ini masih air susu ibunya saja. Jadi fa idza khalla syurutun min hadhihi syurut, ya. Kalau tidak memenuhi syarat di atas, ya, jadi maksudnya air kencing kemudian umpama bayinya ini sudah lebih dari 2 tahun atau kurang dari 2 tahun tapi sudah mengkonsumsi selain air susu ibu, ya. Fa idza khalla syartun min hadhihi syurut, jika tidak memenuhi syarat, fa najasatuhu mutawassithah, maka najisnya ini disebut najis mutawassithah, ya, najis mutawassithah. Nah, kaifiyatu izalatiha, cara menghilangkan. Cara menghilangkan adalah tathuru bi rashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah. Jadi cukup dengan diperciki air. Cukup dengan diperciki air secara merata. Ya, wa izalatihi anha wa awsafiha. Ya, sekira air ini lebih banyak dibandingkan najisnya. Nah, jadi cukup diperciki dengan air. Ya, kita kira-kirakan air yang kita percikkan ini lebih banyak dibandingkan dengan jumlah najisnya. Maka itu sudah dianggap suci. Mohon maaf tadi. Yang najis mukhaffafah ini adalah air kencingnya bayi laki-laki. Ya, bayi laki-laki. Kalau air kencingnya bayi perempuan, itu levelnya nanti di mutawassithah. Jadi cara menghilangkan cukup dipercikkan air saja. Dipercikkan air, nah kira-kira airnya ini sudah lebih banyak dibandingkan dengan jumlah najisnya atau kadarnya. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan an-najasah al-mutawassithah. Nah, jadi najis yang levelnya pertengahan. Jadi antara berat dan ringan. Nah, najis yang mutawassithah ini terbagi dua. Yang pertama najasatun hukmiyah.
ada yang disebut najis hukmiyah. Ya, apa itu najis hukmiyah? Wahiya allati la laun wala rih wala ta'ma laha. Nah, jadi ini najis, bendanya ini sudah tidak ada. Bendanya sudah tidak ada. Jadi sudah tidak ada warnanya, sudah tidak ada aromanya, sudah tidak kelihatan lagi. Tapi kita menghukumi bahwa tempat itu ya najis. Ya meskipun najisnya sudah tidak ada. Ya, katakanlah mungkin entah bagaimana caranya kita malam itu lihat, wah ini di atas kursi ini ada kotoran, ada kotoran binatang, katakanlah kotoran burung atau kotoran cicak, besoklah saya sucikan. Tapi besoknya kita mau sucikan, tiba-tiba itu sudah tidak ada lagi. Mungkin ada yang makan atau bagaimana. Kita cium-cium juga aromanya sudah tidak ada. Kita lihat juga wujud bendanya sudah tidak ada. Tapi kita yakin betul bahwa tadi malam di situ ada najis. Apakah suci dengan sendirinya? Tidak. Itu harus kita sucikan. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Disebut hukmiyah li'annana hakamna 'alal mahal binajasatihi. Karena kita meyakini bahwa tempat itu terkena najis biduni wujudi sifati min sifatiha, meskipun wujud najis itu sudah tidak ada lagi. Jadi kaifiyatu izalatiha, cara menghilangkannya adalah tatuhuru bijiryanil ma'i 'alaiha. Jadi cukup dengan menyiramkan air. Kita siram saja air, disiram. Disirami air. Jangan tempat yang kena najis ini yang dicelupkan ke dalam air atau dimasukkan ke dalam air, jangan. Tapi air yang mendatangi najis cukup disirami saja, ya sudah, sudah suci. Yang kedua, ada yang disebut ya najasatun ainiyah. Jadi najis mutawassithah, mutawassithah, ada juga yang disebut najasah ainiyah. Najis ainiyah ini wahiyal lati laha launun aw rihun aw ta'mun. Ini wujud bendanya, benda najisnya ini masih ada, minimal masih ada aromanya. Masih ada baunya meskipun mungkin bendanya sudah tidak kelihatan lagi, tapi aromanya masih ada. Sababu tasmiyati bil ainiyah, disebut ainiyah li baqai ainin najasati fiha, karena bentuk atau benda najisnya itu masih ada. Apakah karena masih bisa dilihat, oh masih ada, lihat mata, atau benda sudah tidak ada tapi panca indera hidung kita ini masih mencium, oh masih ada baunya. Nah, itu dikategorikan sebagai ainiyah. Nah, kaifiyatu izalatiha, cara untuk mensucikannya adalah ghusluha bil ma'i hatta tazula awsafuha al-lawn war-rih wat-ta'm. Jadi yang pertama kita hilangkan dulu bendanya. Kita hilangkan bendanya. Jadi kalau masih ada bendanya di situ, ya kita ambil pakai tisu, kemudian kita buang. Nah, setelah itu bekas-bekas yang ada di situ, atau mungkin kalau sudah bekasnya sudah tidak ada, tinggal baunya saja. Ini kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu. Setelah itu baru kemudian ya kita sirami dengan air. Jadi dihilangkan bendanya dulu, baru disirami dengan air. Itu sudah suci. Nah, faiza salatin najasa bi ghuslatin wahidah. Kalau kemudian najis ini sudah hilang dengan satu kali basuhan, satu kali basuhan kafat. Maka itu sudah cukup. Artinya itu sudah dianggap tidak ada lagi. Namun wa yusannu ziyadatu tsaniyatin wa tsalitsah. Disunnahkan untuk menambah 2 sampai 3 kali siraman atau basuhan.
Wa idza lam tazulin najasa bi ghuslatin wahidah. Namun jika satu siraman belum bisa menghilangkan najis tersebut, wajib ziyadatul ghuslah as-saniyah. Maka wajib siraman yang kedua. Wa idza lam tazul, kalau belum hilang, wajib ziyadatul ghuslati tsalitsah, maka wajib siraman yang ketiga. Dua tidak hilang, tiga tidak hilang. Fa idza lam tazul bi tsalatsi ghuslatin, kalau tiga kali siraman belum juga hilang, ma'al isti'anati bi nahwi shabun, padahal mungkin di antara siraman-siraman itu ada yang sudah kita campur dengan sabun umpamanya. Apa tusamma hadhil hala halat ta'assur, maka keadaan seperti ini sudah disebut keadaan yang menyulitkan. Nah, bagaimana kalau sudah ta'assur seperti itu, maka nanti dilihat ya apa yang tersisa atau apa yang tidak bisa hilang itu. Ya imbaqiyal lawmu faqattu awirrihu faqattu. Kalau yang tidak bisa hilang itu cuma warnanya saja. Atau baunya saja. Warnanya sudah hilang, bendanya sudah tidak ada, tapi ini baunya tidak bisa hilang. Sudah kita kasih macam-macam, tidak bisa hilang. Sudah tiga kali disiram belum hilang-hilang juga aromanya. Maka hakamna bitoharatil mahal. Maka kita pastikan, kita yakini saja bahwa tempat itu sudah suci. Ya, tidak perlu kita kemudian masuk was-was di dalam hati. Ya, begitu juga umpama pada pakaian atau pada sajadah. Mas sajadah ini diberaki sama burung enggak umpama. Ini burung ini punya kotoran ini warnanya tidak bisa hilang. Ya, tidak bisa hilang. Sudah disiram ya. Itu maksimal 3 kali itu tidak hilang-hilang. Maka berarti itu levelnya sudah menyulitkan. Kalau menyulitkan seperti itu ya sudah dihukumi suci. Nah itu kalau yang tinggal adalah warna saja atau aroma saja. Keadaan yang kedua adalah imbaqiyal laun warrihu ma'an. Kalau yang tidak bisa hilang itu adalah warna dan aroma. Jadi ada warna sekaligus juga aromanya. Sudah disiram dua kali, tiga kali tidak hilang-hilang. Nah, maka wajib ziyadatul ghuslati hatta tazula. Maka wajib untuk menambah basuhan sampai berapa saja yang dibutuhkan sampai hilangnya najis tersebut. Ma'al isti'ana bi nahwi shabun. Ya, kalau perlu kita gunakan cairan-cairan pembersih. Apakah seperti sabun atau yang lebih keras lagi untuk menghilangkan itu. Itu kalau yang tersisa adalah warna sekaligus aromanya. Wa idza qala ahlul khibra inna hadhihi an-najasa la tazulu illa bil qat'i fa tusamma hadhihi al-halalah ta'azzurin. Ada juga kasus yang disebut dengan tadi namanya level ta'assur. Ta'assur itu sulit. Kemudian di atasnya lagi itu ada namanya ta'azzur. Ini pakai ta, tadi pakai sin. Sudah dianggap uzur. Kapan itu? Kalau ada ahli. Ada ahli atau katakanlah orang yang biasa membersihkan. Kemudian menganggap bahwa oh kayaknya ini najis tidak bisa hilang, biar dibasuh kayak apa tidak bisa hilang. Ini bisa hilang, bagaimana caranya? Ini tempatnya ini harus dipotong. Ini umpama di keramik atau di sejadah, ini di sejadah umpama. Ini harus digunting ini bagian yang kena najis ini baru bisa. Ya. Nah, itu namanya berarti sudah level uzur. Nah, bagaimana hukumnya kalau levelnya sudah uzur? Maka yufa an hadhihi najasa.
maka najis ini nanti akan dikategorikan sebagai najis yang dimaafkan. Ya. Watasihu sholat biha, dan sholat itu, sholat di atas najis yang seperti itu hukumnya sah saja. Walau tamakkana fi ma ba'du min izah, walau tamakkana fi ma ba'du min izalatiha wajaba alaihi izalatuha. Namun jika ada suatu masa nanti, ada suatu waktu nanti seiring dengan berlalunya waktu, kemudian najis ini sudah memungkinkan untuk dihilangkan, maka wajib alaihi izalatuha, maka tetap wajib untuk dihilangkan. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin hadirat dan subuh sekalian rahimakumullah, nah itu tadi tentang level-level najis dan bagaimana cara untuk menghilangkannya. Nah, inilah barangkali yang sempat kita kaji pada kesempatan ini. Alhamdulillah masalah najasah ini sudah selesai, ya, yang istilahnya pokok-pokoknya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kajian fikih, kita akan masuk pada bab yang baru, yakni bab tayamum, bab tentang tayamum. Nah, inilah yang sempat kita kaji pada subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.